Assalamualaikum. Selamat menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan, kita amat digalakkan untuk melakukan amalan sunat. Kenapa kita digalakkan untuk melakukan amalan sunat? Sebab gandaan pahala yang Allah SWT sediakan kepada kita amat besar dan banyak. Antara amalan sunat yang amat digalakkan di dalam bulan Ramadan adalah bersedekah ataupun kita menginfakkan harta kita untuk diagihkan kepada orang yang memerlukan. Sejak 1985 sehinggalah kepada hari ini, Yapim adalah di antara agensi yang mengendalikan duit sumbangan amal jariah masyarakat untuk diagihkan kepada penerima di luar sana. Oleh itu, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi mengenali Yapim, ayuh berkenalanlah dengan Yapim. Untuk tuan-tuan yang telah pun mengenali Yapim, ayuh bersama-sama besarkan pahala, memperbanyakkan pahala kita di bulan Ramadan khususnya dengan menyertai beberapa aktiviti yang dianjurkan oleh Yapim dan juga menyertai beberapa saluran yang telah disediakan oleh Yapim untuk menambahkan amal jariah kita di bulan Ramadan. Moga-moga Allah SWT memberikan pahala kepada kita dan memberikan darjat ketakwaan yang tinggi kepada kita di bulan Ramadan insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.